Ya, beralih ke berita lain pemirsa, banjir dengan ketinggian lebih dari 1 meter di kawasan Jelutung, Kota Jambi, memaksa petugas melakukan evakuasi terhadap warga yang nekat bertahan di rumah. Dengan menggunakan perahu karet, petugas gabungan menyelamatkan warga yang terkepung banjir. Seorang petugas tim SAR terpaksa menyemburkan dirinya ke dalam banjir saat mengevakuasi satu keluarga terjebak banjir di RT 51 Kelurahan Jelutung, Kota Jambi. Ketinggian banjir yang mencapai 1,5 meter dengan aliran air yang begitu deras membuat petugas mengalami kesulitan untuk mengevakuasi korban. Meski demikian, akhirnya satu persatu korban termasuk anak-anak dan juga lansia dapat dievakuasi ke atas perahu untuk dibawa ke wilayah yang lebih aman. Banjir disebabkan hujan deras yang turun sepanjang hari Rabu. Sebanyak 6 RT dengan lebih dari 500 rumah akhirnya terendam banjir. Insya Allah mudah-mudahan jangan ada korban. Ya, kita usahakan dengan sekuat tenaga kita untuk melakukan bantuan dan evakuasi terhadap warga. Hingga kini, ratusan warga masih bertahan di pengungsian. Hujan yang terus turun membuat warga khawatir ketinggian air akan terus bertambah. Dari Kota Jambi, Adriano Susandra, iNews, melaporkan.